Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Arsivios Limo dengan otomotif yang mempersatukan kita. Pesanan dari Pak Gali dari Sidoarjo. Jadi mobilnya sudah kita finishing. Upgrade-nya lumayan menarik deh pokoknya di mobil ini. Dan mobil ini langsung kita kirim ke Sidoarjo, Jawa Timur masuknya. Dan Pak Gali ini belinya langsung online aja, telepon, karena sudah memperhatikan video-video YouTube dari Arsivios Limo yang sebelum-sebelumnya. Dan memantapkan hati untuk beli di Arsivios Limo. Dan alhamdulillah mobilnya sudah jadi, langsung kita kirim. Mudah-mudahan Pak Gali senang sesuai dengan ekspektasi. Dan apapun bisa didiskusikan kalau di Arsivios Limo, baik konsep upgrade, biaya, dan lain-lain. Dan kali ini langsung aja kita review mobilnya Pak Gali, Vios Limo Gen 3 2014 seperti apa. Ini dia. Nah, jadi mobilnya Pak Gali itu seperti itu, sinematik singkatnya, gimana, keren nggak? Dan secara detail akan kita jelasin nih. Untuk bagian depannya di sini kita kasih konsepnya grillnya chrome. Mobil abu-abu tuh ke chrome itu tahtanya lebih naik, elegan banget. Grill kita kasih chrome, terus tangkilnya juga ini kita kasih chrome karena emblemnya di sini Toyotanya gede banget. Ini chrome kita kasih. Terus kalau untuk konsep headlampnya di sini kita kasih yang 2,5 in untuk lampu utama. Konsepnya konsep BMW, tengahnya warna biru, keren banget. Dan di RL-nya ini udah seperti di sini, running-nya kita bikin patah-patah dan garis-garis melingkar di bagian bawahnya, keren banget. Ini siang sore sih, ini sore aja terang banget ya. Tapi untuk bagian lampunya tetap kita masih pakai yang HID. Kalau mau lebih bagus lagi ada, kita pakai di LED ya. Dan untuk konsep body kitnya di sini kita kasih Yaris Hackers ya. Kombinasinya pasti hitam ya. Di bagian sisi fog lamp kita kasih hitam, depan juga kita kasih hitam. Fog lamp ini kita kasih Froji, lingkarannya warna biru, tengahnya warna putih. Kita cocokin sama yang bagian headlampnya. Untuk bagian di RL-nya ini pasti udah otomatis warnanya putih 4 titik. Karena udah bawaan dari Yaris ya. Untuk plat ini kita kasih yang plat easy dudukannya. Kalau Yaris Hackers tuh emang dilihatnya enak banget, tapi balik lagi ke selera teman-teman. Yaris Hackers tuh dilihatnya dari tampak depan, samping itu keren banget ya menurut saya. Dan untuk bagian kaca film ini kita kasih 40% ya. Terus di sini ada list karet kaca. Dan wipernya kita kasih yang frameless ini. Terus untuk bagian samping velgnya kita kasih yang ring 16. Ini motif-motifnya tuh kayak Mini Cooper, warnanya silver, masih masuk banget sih sama mobilnya. Ini antara racing sama elegan nih, kombinasi. Velg second bannya kita kasih baru Hankook, ukurannya diameter 185/55. Nih kayak gini bentuknya. Emblem VVTi-nya di sini udah kita pasangin, tapi fender bagian samping ini sennya kita nggak hapus ya. Untuk spion di sini udah kita kasih yang retract ya, bisa electric mirror, ada sennya di sisi ke spionnya, cakep, bisa ngelipet. Terus kalau ke bagian samping body kitnya kita pakai yang drive 68, wih cakep kan? Kombinasinya di sini ada warna hitam di belakang sini sampai dengan ke bagian depan runcing. Tapi handle ini kita tetap satu warna dengan warna body ya. Dan untuk kaca filmnya samping kita kasih yang 60%. Ini 60%. Dan ini talang airnya kita kasih yang slim. Akhir-akhir ini memang saya masangnya selalu yang slim sih, karena pas banget di mobil. Gitu. Mobil Pak Gali ini surat-suratnya juga sudah hitam, pajaknya panjang. Ini baru banget panjang. SPH, kuitansi semuanya lengkap ya. Kita ke bagian belakang. Kalau antena CD PU-nya ini kita kasih yang warna hitam ya. Ini udah kita pasangin.
Nah, ini peleknya juga belakangnya, wih, semok banget ya. Body kitnya karena di sini belakangnya kita pakai yang drive 68. Body kitnya drive 68, terus kombinasi warnanya kita main warna hitam. Garis-garis, karena kan depannya abu-abu hitam ya, belakangnya juga harus ngikutin. Knalpot kita pakai HKS single, kita pakai single. Dan DRL belakang di sini, cakep nih, ini kita buat running juga nih. Nah, untuk konsep stop lamp di sini model-model Lambo lah. Sini garis-garis ya, panah tiga ini, terus ada dia punya sennya kita bikin running. Dan agak sedikit smoke biar sangar. Sensor mundur udah kita pasang 2 titik. Keren ya. Nah, ini kita kasih yang spoiler. Kalau dikasih ductile sih masuk juga sih, cuma konsepnya ini saya mau bikin racing. Jadi di sini kita kasih yang agak tinggian dikit, tapi nggak terlalu tinggi-tinggi seperti gawang. Spoiler TRD. Emblem Vios TRD Sportivo. Grillnya belakang kita kasih chrome. Grill kita kasih chrome. Wih. Gimana menurut teman-teman? Keren? Kalau teman-teman yang suka model-model konsep kayak gini, bisa banget. Stok mobil warna abu-abu 2014 masih 10 unit ya 2014. 2015 ya ada 5 unit. Jadi teman-teman kalau mau langsung pesan bisa, nomor teleponnya saya taruh di bagian pojok kiri atas atau di deskripsi. Nah, mobil ini juga nanti saya taruh upgrade-nya di bagian deskripsi gitu. Ini ada emblem jargon saya nih, RC Vios 5 motor. Kemarin ada di komenan dia beli mobil second gen 2 apa gen 1. Ada RC Vios 5-nya ini komunitas atau apa gitu. Ini hanya jargon saya, RC Vios 5. Gitu ya. Dan di sini ada stiker RWS Auto. Jadi teman-teman kalau yang mau pesan mobil bisa di RWS Auto. Ketik aja RWS Auto. Nah, itu banyak banget tuh modifikasinya, keren-keren juga. Terus juga standarannya juga ada. Bisa tuh. Dan di subscribe, like, dan di share ya. Nah, sekarang mobil Pagali ini akan kita review juga bagian dalamnya seperti apa. Kita ikutin terus di channel RC Vios 5. Yuk. Sekarang kita ke bagian dalam nih, mobilnya Pak Galih. AC-nya aja udah masuk, nyenyes. Kilometer 270.000, rendah banget. Ini nggak pakai two-tone ya, nggak pakai wood panel. Tapi kerenan kayak gini menurut saya, cakep. Head unit kita pakai 10-in Android. Tuh. YouTube ada, Netflix ada. Teman-teman mau MP3, MP4, radio, musik, lengkap banget ya, puas. 10 ini tuh teman-teman makanya puas itu. Dan untuk ke bagian joknya di sini sudah saya bikin requestan dari Pak Galih sendiri nih. Pak Galih ngeliat di YouTube, ngeliat di Google, dia mau konsepnya hitam kotak-kotak tapi kombinasinya merah. Menurut saya masuk banget sama warna dalamnya, karena nggak ada warna-warna terang, kasihnya agak-agak gelap tapi kombinasinya merah. Pas masuk, cukup banget. Terus ke bagian pilar kita kasih hitam juga, sampai ke atap juga kita kasih hitam, tapi aksinya kotak-kotak. Jahitannya yang di atap ini merah, karena kiri kanannya di sini ada aksen merahnya. Cakep banget. Untuk konsol boxnya kita kasih juga hitam, tapi ada garis-garis merahnya. Tuh. Jadi enaknya tidak. Tuh. Klakson tetap kita kasih pakai yang klakson Hella. Mantap, suaranya udah kayak BMW ya. Dan untuk power window-nya juga sekarang udah kita pasangin tuh. Auto up, auto down, semua 4 pintu kita pasangin ya. Lampu kolong, karpet dasar, semua udah kita lengkapin semua. Dongkrak, kunci roda ya. Teman-teman pokoknya tinggal gas aja. Mantap banget, enak banget nih. Udah gitu mobilnya untuk suaranya juga mantap, teman-teman bisa dengerin gitu. Oke, kita kembali lagi ke bagian depan yuk. Nah, jadi mobil Pak Galih konsepnya racing, elegan juga, kombinasi ini saya campur. Untuk mesin gak usah khawatir, semua yang beli di RC Vios 5 sudah termasuk tune up besar, oli baru, filter oli juga baru, aki juga baru ya. Dan mobilnya ini tidak bekas banjir dan tidak bekas laka. Semua kita cek dari axle beam depan, kerangka kiri kanan, ke belakang. Saya pastikan mobil ini nggak bekas laka ya.
Dan teman-teman kalaupun mau datang dan test drive langsung untuk membuktikan, bisa. Alamatnya di Bluebird Pool Palmerah Jakarta Selatan, Jalan Kemandoran 2 nomor 42. Atau ketik di mana? Di Maps RC Vios Limo Indonesia. Muncul langsung mapnya. Tinggal datang, test drive, bayar kalau suka. Dan untuk teman-teman yang jauh, online bookingnya itu gampang. Cukup telepon, oke, kirim KTP, kita bikinin SPK, kita bikinin virtual account, bayarnya resmi langsung ke nomor virtual account Bluebird. Ya, nggak usah khawatir, surat-surat pun juga ready langsung. Nah, teman-teman, itu dia review singkat padat karena mobil langsung ke kita kirim ke Sidoarjo. Yang mau mobil ini, telepon RC Vios Limo ya, saya taruh di bagian deskripsi. Oke, dan terima kasih sudah ngikutin channel RC Vios Limo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tekan tanda lonceng agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari RC Vios Limo.